kita ambil buah juga. Terus kalau yang ini jenisnya kayu berang. Kalau yang kita produksi itu jenisnya itu dari mangro, karena kita mengangkat dari kearifan lokal di sini loh. Di antaranya itu motif mangro, terus desain-desain sekaranakan atau biota laut, dan juga motif khas Cilacap di Jayakusuma menggunakan pewarna alami dari mangro. Jadi yang jadi ciri khas di Kutawaru sendiri itu ialah motifnya dari mangro, terus untuk pewarnaan dari buah mangro itu sendiri. Aja kelalen follow dan subscribe sosmed Tribun Banyumas ya.